hari ini. Adapun susunan acara ibadah kita pada malam hari ini, kita akan menyanyikan SD Himnal 501 sebagai lagu buka. Protokol saya sendiri, doa buka Mem Karolin Tobing, lagu spesial oleh Sharon dan Felix, renungan oleh Bapak Pendeta J. Butar-Butar dengan judul Obat untuk Luka yang Tidak Berdarah lagu spesial kedua oleh Desti dan kawannya. Doa syafaat oleh Bapak Pendeta F. Manurung. Kemudian kita kembali menyanyikan SD Himnal nomor 529. Doa tutup oleh Bapak Pendeta J. Butar-butar. Pianis oleh Sonia Lingga. Organis oleh Sir Doli Situmeang. Dan korister oleh Alicia Nayawan. Kita mulai ibadah kita. Marilah kita kembali berdoa di dalam hati. Mengundang roh Tuhan. Sebagai lagu buka, kita sama-sama berdiri menyanyikan SD Himnal nomor 501, This is the Blessed Hour of Prayer. Jemaat diundang berdiri. Savior and friend. If we come to Him in faith, His protection to share. What a Shall we bow our head and pray? Our most gracious Heavenly Father, thank you so much for the many blessings you have given to us. You are the sustainer of our life. And you have blessed us, Father, that we all can meet here in this midweek prayer meeting and we can enjoy all your guidance to us. Father at this moment we remember some of our friends and students who are not feeling well may you please bless them lord heal them lord with the healing hand so that next time they can join us here and also some of our friends who are not able to come here please be with them lord with whatever problems they have solve them Father, we pray specially Lord, for our speaker for tonight, Pastor Buddha Buddha. Mer please be with him pour your knowledge upon him so that he can speak according to thy will. Father, we invite you to be here with us and the Holy Spirit also so that we can understand what we are going to listen. Thank you so much for hearing and answering our prayer. We pray in Jesus' name, amen. Shalom saudara-saudara sekalian. Selamat malam. Terima kasih kepada duet yang sudah dibawakan tadi, suatu lagu yang luar biasa, lagu yang membawa hati kita lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih untuk doa yang dilayangkan oleh Mem Caroline untuk mendoakan saya pada malam hari ini sebelum membawakan akan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian. Kita senang bahwa Tuhan memimpin kita sampai pada hari ini, sampai pada Rabu malam ini, di tengah daripada seluruh kesibukan kita sehari-hari sepanjang satu minggu ini, kita dapat berkumpul di rumah Tuhan untuk merenungkan kasih Tuhan, bagaimana Tuhan melindungi kita sepanjang satu ataupun sepanjang setengah minggu bekerja kita ini. Baik saudara-saudara, pada malam hari ini saya akan mulai, saya punya khotbah dengan pertanyaan. Apakah saudara sehat hari ini? Bagi saudara-saudara yang pada hari ini dalam keadaan sehat, tolong lambaikan tangannya ke atas. Yang sehat, wah cukup banyak yang sehat ya. Yang sehat, ya pada hari ini saya senang sekali, banyak anak-anak muda, banyak saudara-saudara yang datang ke tempat ini dalam keadaan yang sehat. Demikian pula yang ada di balkon di atas, yang ada di balkon yang di atas, yang sehat boleh lambaikan tangannya. Saya mau lihat, wah banyak sekali yang sehat, ya banyak yang sehat. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah saudara sedang kurang sehat hari ini? Yang sudah melambaikan tangan tadi, jangan lambaikan tangan lagi. Bagi saudara-saudara yang pada malam hari ini datang ke tempat ini, ke chapel ini, dalam keadaan kurang sehat, tolong lambaikan tangannya. Oh ada, satu, dua, tiga, ah, tapi lebih banyak yang sehat. Ah, puji Tuhan, walaupun ada yang kurang sehat, lebih banyak yang sehat, namun yang lebih membahagiakan lagi adalah... ...walaupun saudara dalam keadaan kurang sehat, saudara tetap datang ke rumah Tuhan ini untuk berbakti. Karena banyak sekali orang yang dengan alasan yang sederhana mereka tidak bisa datang ke rumah Tuhan. Ada yang malas, ada yang lain... Tapi bersyukurlah bagi saudara yang kurang sehat, saudara tetap datang ke rumah Tuhan ini. Mudah-mudahan dengan doa pada malam hari ini, saudara pulang dan saudara besok sudah dapat dengan tubuh yang lebih baik. Baik, saudara-saudara, pada waktu kita dalam keadaan kurang sehat, kita selalu mengkonsumsi akan benda-benda ini. Ada Panadol, ada Milanta, lalu ada ada, ada obat Evisol di sini ya, di sini para dokter lebih tahu akan kegunaan daripada benda-benda uh, ini. Benda-benda ini mereka lebih tahu ya. Ada untuk uh, apa namanya Paracetamol, ada untuk lambung, lalu ada untuk masalah kerongkongan. Nah, bagi saudara-saudara yang uh, tidak suka menggunakan obat-obatan dokter atau obat-obat uh, kimia. Saudara lebih banyak menggunakan akan obat-obat yang bersifat herbal seperti bawang putih, lalu ada, me, ada jeruk lemon, lalu ada madu dan banyak sekali ada daun mint di sana. Kita lebih suka menggunakan akan benda-benda ini untuk membuat tubuh kita semakin apa? Semakin sehat. Apapun penyakitnya tentu ada obatnya. Nah, Saudara-saudara, tapi apabila saudara terluka, saudara bekerja atau beraktivitas lalu saudara terluka sering saudara menggunakan betadin dan juga hansa uh, sejenis hansa plus lah atau sejenisnya untuk menutup luka tersebut. Namun pada malam hari ini firman Tuhan yang hendak saya bawakan berjudul obat untuk luka yang tidak berdarah. Uh, ada rupanya obat untuk luka yang tidak berdarah. Rupanya ada luka yang tidak berdarah. Setahu saya, semua luka itu berdarah. Saudara-saudara, pada sekitar tahun 1960-an, eh, 1970-an, ada sekelompok orang dari uh, peneliti sejarah kekerasan perang dunia yang kedua berkumpul untuk mempertemukan uh, para korban perang dan para pelaku kejahatan perang. Bertemulah seorang oma atau seorang nenek. Nenek ini bernama Irene Vogelweis. Dia didatangkan, dia adalah seorang survivor ataupun seorang yang selamat dari kekejaman tentara Nazi Jerman di suatu kamp konsentrasi di Outreach. Dia selamat dan uh, Irene Vogelweis ini dia dipertemukan dengan seorang Laki-laki tua namanya adalah Reinhold Henning. Reinhold, Reinhold Henning ini adalah kepala sipir daripada kem konsentrasi yang pada waktu itu menghabisi akan keluarga daripada Ibu Irene Vogelweis ini. Pada waktu mereka bertemu, mereka bertemu lalu dia bercerita lalu uh, Bapak uh, Reinhold ini katakan begini. Ibu, Ibu Irene, saya adalah Bapak Reinhold. Saya adalah orang yang telah membantai keluargamu. Wah, saudara bisa tahu apa yang terjadi bila kita bertemu dengan seorang yang sudah lama kita cari-cari, orang yang telah menghabisi keluarga kita. Lalu Ibu Irene ini dia bicara dengan Bapak ini, dia bicara dengan Bapak ini dan dia katakan begini. Terima kasih Pak Reinhold, Saudara sudah Bapak sudah jauh-jauh datang untuk bertemu dengan saya. Tapi ketahuilah, Pak, sekalipun kita sudah bertemu dan saya sudah memaafkan akan Bapak, tapi peristiwa yang lalu itu rasa sakit itu tidak pernah hilang. Rasa sakit itu tidak pernah hilang, rupanya ada rasa luka yang tidak bisa kita lihat, dan itu berdarah, dan itu sangat menyakitkan, dan artinya pada malam hari ini obat untuk sakit hati yang begitu luka dan begitu sakit yang pernah kita rasakan apabila saudara pada malam hari ini datang, malam hari ini mendengarkan firman Tuhan ini, saudara akan mendapatkan suat ada dua obat nantinya untuk mengobati akan rasa sakit itu. Dan apabila saudara sekarang sedang mengalami itu, atau sementara mengalami itu, atau pernah mengalami itu, dan apabila saudara berpikir bahwa apabila saya akan mengalami itu apa yang harus saya lakukan memang hancur hati itu sakit hati itu adalah luka tapi ia tidak terlihat berdarah Saudara-saudara dalam suatu kanal di dalam apa namanya di internet Warta Kota Warta Kota tanggal 20 Mei 2019 di Malaysia ada tulisan begini. Heboh, kekasihnya ditikung sahabat sendiri. Pelajar 13 tahun ini sakit hati lalu manjat atap sekolah. Wah oh, saya heran sekali. Dia punya sahabat. Dia punya sahabat dan dia tulis di dia punya surat sebelum dia mau loncat. Dia katakan saya sangat sakit hati dengan teman saya ini. Dengan sahabat saya ini. Saya suka dengan seorang wanita. Eh dia tikung. Lalu ia katakan dalam suatu statement singkat. Namanya katanya sih mendukung, nggak taunya malah nikung. Sakit ya? Wah, sahabat ini, teman satu kamar ini, cerita banyak. Aduh saya suka dengan si Anu loh, saya suka dengan si Anu loh, dia begini ya begini. Oh gampang, saya dekat dengan dia, saya bantu. Eh, nikung, sakit. Saya harap tidak ada dari sini, saudara-saudaraku, para mahasiswa-mahasiswi, ditikung naik, naik ke atas atap asrama ataupun at building atau apa, mau loncat, tolong jangan lakukan hal itu. Terlalu singkat, saudara-saudara, hidup ini untuk berpikir seperti itu. Saudara, sebenarnya bukan hanya itu yang menjadi rasa sakit di dalam hati ini, banyak. Penyebab rasa terluka tapi tidak berdarah itu ada beberapa banyak, saudara-saudara di antaranya adalah nah ini. Pernahkah saudara di, dipersalahkan terus, apapun yang saudara lakukan disalahkan terus. Semua orang melihat kepada saudara untuk mencari kesalahan. Ketua BEM, kita lihat dulu bagaimana dia ini. Ada yang salah enggak? Semua tunjuk kepada kalau ada kesalahan. Semua pertahankan kepada dia untuk mencari kesalahan. Wah. pada waktu kita dipersalahkan oleh semua orang dan tidak ada yang membela kita sakit di sini. Perih. Kita merasa marah di sini karena kita merasa dipersalahkan. Lalu ini, aduh. Pernahkah saudara satu kamar atau satu kelas duduk waktu saudara datang. Kelas itu pada pada dasarnya adalah sepi. Tiba-tiba waktu saudara masuk. Banyak sekali ucapan. Pernah? Semua orang melihat saudara, bicara mengenai saudara bukan hal yang bukan hal yang baik yang dibicarakan, yang buruk. Kita merasa tidak ada teman, merasa sendiri, tidak ada yang temani kita. Lalu yang kemudian adalah, lu itu gini bro, lu gini gini ses, lu itu rendah lu, lu nggak seperti gua. Waktu kita kumpul, tiba-tiba ada kumpulan bicara mengenai satu event. Loh, kok saya kok saya nggak tahu? Emang lu diundang? Wah, sedih ya, perih gitu. Emang siapa kamu? Kamu kan bukan kelompok kita. Ini khusus bagi kita, bro. Wah, sedih tuh. Kumpul ada makan-makan kita nggak diundang. Ya, memang kamu diundang. Ini khusus bagi kita. Lu gak travel Kita sedih. Satu hal lagi, saudara bisa pikirkan saudara menjadi seorang yang menjadi uh, uh, figur yang diketawain. Pokoknya, saudara maju, aksi diketawain. Diketawain oleh karena saudara itu dianggap tidak bisa apa-apa, memalukan diketawain apapun penampilan dari ujung kepala sampai di ujung kaki diketawain orang saudara merasa bu ngapain saya diunah ini tidak ada yang menghargai saya semua mempertertawakan saya semua meremehkan saya tidak ada yang dukung saya saudara jangan salah banyak orang bila saudara lihat dia sendiri di tengah banyak orang. Semua orang senang, tertawa, bergembira, tapi dia sendiri terdiam. Dan men, yang lebih menyakitkannya adalah tidak ada yang tanya, "Kamu kenapa? Kok diam aja?" Datang dari kamar, duduk di chapel ini sampai nanti kita keluar dari chapel ini. Tidak ada yang sapa saudara, bagaimana rasanya sakit. Duduk, datang, terima kasih. Enggak datang, enggak masalah. Saya enggak pusing kamu ada di sini. Sedih. Sangat menyakitkan. Saudara-saudara. Namun kita perlu menyadari bahwa kita tidak boleh terus menjadi seperti ini. Ayub pasal 5 ayat 2 mengatakannya sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati sakit hati ini membunuh penyakit kita punya uh, kebencian dalam hati ini semua penyakit pada waktu kita terluka hati ini sebenarnya membunuh kita perlahan-lahan tapi ingat saudara bila saudara merasa bahwa saudara adalah orang yang paling disakiti hatinya diunai ini ingat bahwa masih ada seorang yang pada waktu dia datang dia sayang sekali sama orang yang ia mau datangi tapi ia sendiri dibenci dan ditolak oleh semua orang yang ia datangi dia adalah Yesus Yesus mengerti betul rasanya sakit hati terluka namun tidak berdarah Yesus ini datang ke dunia ini menyelamatkan saudara dan saya tapi waktu dia datang ke dunia ini dia datang, dia hadir di dunia ini. Dia lahir di tempat yang sangat hina. Dia tidak di welcome, saudara. Tidak ada yang welcome dia secara oh besar besaran. Enggak. Sedih, saudara-saudara. Dia harus lahir di kandang domba. Pemilik bumi ini, penyelamat kita. Setidaknya dia lahirlah di satu kamar kecil. Tapi dia tidak tinggal di sana. Ia datang kepada milik kepunahannya, tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Yesus dikhianati bukan hanya sekali, tiga kali oleh orang yang sangat dekat dengan dia. Kalau tadi anak sekolah yang dia hanya sekali ditikung temannya naik ke atas dan dia mau loncat, lihat Yesus. Dia dijual, dikhianati oleh teman sedekatnya. Dia marah? Tidak. Dia benci? Tidak. Dia ceritakan sama orang lain. Tidak. Dia orang yang tetap mengasihi baik Petrus, baik Yudas. Waktu dia disalib, kemana murid-muridnya? Ia mengatakan, aku akan mati demi engkau. Bersama-sama dengan engkau. Eh, ada. Bagaimana dengan kita? Waktu kita disakiti orang lain. Sakit hati kita. Apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara, sebagaimana halnya dengan batu yang ditolak Yesus dalam tugasnya di dunia ini, dia telah diremehkan, dicerca, dihina, dihindari orang, penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Baik di dalam buku Yesaya, baik dalam tulisan hamba Allah zaman akhir, dalam buku kerinduan segala zaman menuliskan bahwa dia tidak pernah membenci orang yang melakukan hal itu. Kalau saudara dihindari oleh teman satu kamar, kalau boleh besok semester, satu semester depan atau tidak besok hari saya tidak mau satu kamar lagi dengan kamu. Ngapain saya di situ? Kalau saya di UNEN tidak dihargai, kalau saya dalam kedudukan saya tidak dihargai, kalau saya dalam kedudukan saya sebagai seorang pemimpin tidak dihargai. besok saya pindah, saya mesti punya tempat yang lain di mana saya bisa merasa dihargai. Itulah manusia. Saya mau cari tempat di mana saya bisa dihargai, saya dianggap sebagai seorang manusia. Saya sudah sakit di sini, saya mau pindah. Ada orang seperti itu. Seorang pelayan Tuhan. Saya di gereja ini gak dihargai, tulis surat, saya mau pindah besok dari jemaat ini. Ngapain saya di situ? Gak dihargain saya. Itulah manusia. Tapi Yesus tidak seperti itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara, yang saya kasih dalam Yesus. Yesus berikan banyak sekali obat untuk mengobati rasa sakit hati kita. Bila kita disakiti, direndahkan, tidak dihargai, tidak didengar. Kalau orang asing katakan tidak direken, tidak didengar. Bayangkan saudara, bila saudara berada di satu barisan, komando saya ambil alih dan tidak ada yang mau turuti saudara, bagaimana harapan saudara? Ingat saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus segala sesuatu yang kau gandaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Tapi ini tidak berlaku untuk balas dendam. Bila saudara disakiti, balas lagi kepada mereka. Tidak begitu, saudara saudaraku. Bagaimana obat sakit hati yang tidak berdarah ini? Bagaimana cara kita mengobati sakit hati atau terluka tapi tidak berdarah ini? Saya punya dua obat, tapi kalau saudara, dalam Alkitab akan banyak sekali obat di sana. Pertama, pandanglah ke depan, pandanglah kepada Yesus. Bila saudara disakiti, pandanglah kepada Yesus. Saudara-saudara, ada seorang lelaki, dia baru saja ditinggalkan oleh orang tuanya, ibunya, dan dia sendiri di satu gereja gereja ini dekat dengan suatu dekat dengan tebing. Gereja ini rupanya di pegunungan dia dekat dengan tebing. Lalu pada waktu dia datang di suatu acara ibadah gereja, dia duduk, dia duduk di gereja. Menyedihkannya adalah tidak ada satu orang pun yang datang kepada dia untuk paling tidak salam. Turut berduka saudara. Dah ada, dah ada, dah ada yang bicara dengan dia. Sedih sekali dia. Lalu sebelum dia pulang, orang-orang di sekitar situ tidak ada juga yang menceritakan hal atau berbuat baik kepadanya. Tersenyum pun tidak. Lalu dia pergi ke pendeta, "Dia kata begini, Pak Pendeta, dia ya salam." Pendeta itu, ini adalah hari terakhir kita bertemu. Kenapa saya lebih baik mati saja? Pendeta, orang tua saya sudah tidak ada. Untuk apa saya hidup? Tidak ada yang menghargai saya. Lalu orang ini pergi ke tepi tebing. Rupanya pada waktu sudah mau malam, lalu dia berdiri tepi tebing. Dia berdiri, dia lihat matahari yang begitu indah akan terbenam. Lalu bapak pendeta ini kejar dia. Dia katakan, "Tunggu anak, tunggu sebentar." Coba pikirkan ulang apa yang engkau lakukan. Dia katakan, "Tidak, saya akan loncat, tapi saya mau menikmati matahari terakhir bagi saya. Begitu indah saya lihat." Dia katakan, "Lalu pendeta itu katakan begini: 'Coba lihat matahari itu, dia lihat matahari itu, indah bukan?' Oh ya, indah, tapi coba kau lihat ke belakang." Lalu orang ini dia lihat ke belakang, dia lihat ke belakang, apa yang kamu lihat di belakang, bayanganmu kan?" Iya bayangan saya, gelap nggak bayanganmu? Gelap. Ah begini, dia kata begitu. Kau harus cepat lihat ke depan. Lihatlah kepada Yesus, jangan lihat ke belakang. Apabila kau selalu lihat ke belakang, kau hanya melihat kesedihan, kegelapan, dan juga kemuraman hidupmu. Lihat ke depan. Dan ia akhirnya melihat ke depan, matahari yang begitu indah, bagaikan bola emas itu akan terbenam. Dan kata pendeta itu kepadanya, masih ada orang yang ingin berdoa bagimu. Dan banyak orang yang peduli denganmu. Dan yang paling mengerti keadaanmu adalah Yesus. Oh menangis itu orang. Dia peluk pendeta ini dikatakan, terima kasih Pak pendeta. Jangan berterima kasih saya kepada saya, berterima kasihlah kepada Tuhan Yesus. Kalau bukan Yesus, kau sudah loncat ke bawah dan hanya ada kegelapan total di dalam kehidupanmu. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Masa lalu kegelapan yang kita lalui hari demi hari yang di belakang kita memang sangat gelap. Sakit hati yang pernah dikatakan kepada kita memang itu gelap. Tapi lihat ke depan, lihat kepada Yesus karena masih ada harapan bersama dengan Yesus. Masih ada dia yang akan menghiburkan kita pada waktu kita tidak ada yang menghargai kita berharga di depannya. Kita adalah orang yang sangat berharga, oleh karena itu Dia mau mati bagi kita, saudara-saudara yang terkasih. Filipi 3:13 mengatakan bahwa seperti Paulus katakan, saya akan terus melangkah ke depan dan melupakan apa yang ada di belakangku dan saya akan menghadapkan akan pandanganku ke depan kepada Juruselamatku. I want to keep walking with Jesus. Saya akan mau selalu berjalan bersama dengan Yesus. Walaupun tidak ada orang yang berada di sebelah saya, berjalan dengan saya, saya akan berjalan bersama dengan Yesus. Walaupun tidak ada orang yang bertanya kepada saya, ada Yesus yang selalu berjalan dengan saya. Saya tidak sendiri di tempat ini, saya tidak sendiri di una ini, saya tidak sendiri di dunia ini. Ada orang yang menemani saya. I'm not walked alone. Saya tidak jalan sendirian, ada orang. Yang berjalan bersama-sama dengan saya, saya akan lupakan apa yang orang katakan kepada saya, merupakan keburukan saya, yang merendahkan saya. Saya punya Yesus yang sangat memperdulikan akan diri saya. Saya rasa saudara-saudara sangat uh, familiar dengan perumpamaan ini, footprint in the sand. Bila saudara lihat, bila saudara berjalan di e, pantai, di atas pasir. Bila saudara berjalan, langkah kaki itu hanyalah satu. Bila saudara berjalan bersama dengan Yesus. Sama seperti pada waktu seseorang. Dalam pengalamannya, dia mengatakan saya pernah bermimpi. Saya berjalan bersama-sama dengan Yesus. Dalam kisahnya itu dia katakan, saya cerita kepada Yesus semua masalah saya semua problem saya, saya ceritakan kepada dia, saya ceritakan kepada Yesus semuanya. Kami berjalan berdua di tepi pantai. Tiba-tiba waktu saya berhenti, saya lihat ke belakang, saya di apa namanya, footprint itu ataupun jejak kaki itu bukan ada dua atau empat lagi. Tapi sisa dua. Waktu saya menyadari bahwa sekarang saya tidak lagi berjalan sendiri bukan hanya digandeng bersama dengan Yesus, tapi saya sudah digendong olehnya untuk mengatasi segala problem hidup saya yang menyakitkan saya. Saya tidak sendirian. Dan luka hati saya yang tidak berdarah ini, Tuhan menyembuhkannya. Saudara, Allah telah menyiap, menyediakan kesempatan yang unik bagi setiap kita untuk melewati segala sesuatu dalam kehidupan ini. Rasa sakit hati dilecehkan, tersinggung, dibuang, dikecewakan, tidak dihargai, dihianati. Kita tidak dapat melewati dengan kekuatan pribadi. Kita bisa lewati itu semua dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Bila kita minta bersama dengan Kristus, saudara-saudara yang terkasih, bagi orang yang jiwanya kecewa, datanglah kepada Yesus, terimalah kelegaan dan kedamaian itu. Kita akan mendapatkan berkat itu. Tapi jangan lupa. Walaupun demikian. Setan akan selalu mengganggu kita. Dan membuat kita. Ah kecewa saja. Keluar aja dari unai itu. Ngapain kamu lama-lama di unai. Enggak ada yang hargain kamu. Ngapain kau tetap bertahan dalam imanmu. Tinggalkan saja imanmu itu. Setan akan selalu mengatakan hal seperti itu. Lihat. Pendeta. Ketua, dosen, anak, pendeta, mereka semua merendahkan kamu. Untuk apa lagi? Kau bertahan di dalam apa? Kebenaran, setan sering menguasai kita dengan pandangan-pandangan yang tidak tepat, sehingga kita meninggalkan gereja Tuhan, kita meninggalkan iman kita, kita mengikuti akan rasa sakit kita. Itu berbahaya, saudara-saudara. Oleh sebab itu, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau tidak untuk selamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Dan Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ingat obat yang pertama, pandang pada Yesus. Karena itu akan mengobati luka hati kita yang tak berdarah itu. Hanya dialah yang mampu membersihkan dan mengobati secara utuh hati kita yang terluka. Obat yang kedua, Jadilah orang yang forgive and forget. Saudara, mengampuni itu bukanlah hal yang mudah, tapi itu adalah hal yang sesuatu hal yang bukan sesuatu hal yang tidak mungkin. Menolak melepaskan kepahitan atau menyimpan dendam hanya meracuni roh kita. Jadi, bila saudara masih menyimpan rasa sakit hati kepada orang lain, terhadap teman, terhadap siapapun. Itu akan meracuni akan roh kita. Namun dikatakan benar kita mungkin disalahi dan ya mungkin sakit. Namun ada kebebasan dalam mengampuni. Pengampunan adalah anugerah yang dapat kita beri, yang kita uh, dapat kita berikan karena kita telah dah terlebih dahulu menerimanya dari Tuhan Yesus Kristus. Efesus 4 ayat 30 mengatakan. Tetapi hendaklah kamu ramah bukan marah tapi ramah. Seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu, saudara memang pada waktu kita adalah bukan siapa-siapa direndahkan itu sangat sakit. Ada orang yang waktu dia sudah berada di atas dari bawah dia naik ke atas, ho oh, saya adalah pemimpin sekarang, hancurkan kau di dalam sejarah para nabi jilid 2 halaman 254 ini adalah cerita mengenai Saul terlepas daripada kehidupan Saul yang pada akhir hidupnya dia adalah raja yang tidak setia kepada Tuhan tapi pada waktu dia baru diangkat menjadi seorang raja waktu orang-orang lihat masa Saul sih dia orangnya kok begini dan begitu mereka rendahkan ini Saul pada waktu dia ingin menyelamatkan akan bangsa Israel ini dari serangan musuh. Tapi waktu dia masih di bawah, dia tetap menjadi seorang yang ramah. Dia naik ke atas, saudara-saudara. Pada waktu itu dia punya keinginan untuk membalaskan semua apa yang orang lakukan kepada dia. Pada waktu dia belum siapa-siapa. Tapi waktu dia sudah diurapi menjadi raja. Kalimat Sister White dalam pena inspirasi mengatakan. Gantinya mengambil kehormatan itu bagi dirinya ia memberikan kemuliaan itu kepada Allah. Gantinya yang menunjukkan keinginan untuk membalas, ia menyatakan roblas kasihan. Hal ini merupakan Saudara bisa perhatikan kalimat ini. Ini penting bagi kita semua dan juga bagi saya. Hal ini merupakan bukti jelas bahwa anugerah Allah tinggal di hatinya. Bila saudara menjadi orang yang tidak mau membalas rasa sakit hati, saudara-saudara adalah orang yang tidak mau membalas akan segala kekecewaan saudara. Roh Allah ada di dalam diri kita. Itu pasti, itu pasti. Hamba Allah yang lain adalah Yusuf. Kita tahu ceritanya, bagaimana ia dihianati oleh saudaranya, dibuang, dijual. Ditipu lagi orang tuanya bahwa dia sudah mati. Tapi pada waktu itu dia jadi seorang penguasa. Sebenarnya ada kesempatan bagi dia untuk mengatakan habisi ini orang-orang pengkhianat ini. Mereka sudah lakukan salah sama saya, sekarang saya sudah berkuasa. Habisi mereka. Bisa, tapi tidak. Yusuf bukan seperti itu. Kiranya kita bisa sama seperti dia. Hamba Allah yang menuruti akan perintah Allah. Ada satu kutipan yang sangat menyentuh hati saya mengenai Yusuf. Ini dikatakan begini: "Kasih Yusuf terhadap saudara-saudaranya amat dalam dan tidak bersifat mementingkan diri, dan hatinya merasa sakit memikirkan bahwa saudara-saudaranya itu menyangka bahwa dia akan menyimpan roh membalas dendam kepada mereka. Dia katakan, 'Hei, jangan takut!' Dikatakan, 'Adakah aku ini mengganti Allah? Sungguh pun kau telah berbuat jahat kepadaku.'" Tetapi itu diatur Allah juga dalam kebajikan. Maka ia katakan bahwa "Saya akan memelihara engkau, dan bukan hanya engkau dikatakan oleh Yusuf. Saya akan memelihara juga dengan anak-anakmu." Mampukah kita saudara-saudara saat power sudah ada di tangan kita? Kita tidak akan melakukan hal yang sama kepada orang yang dulu menyakiti kita, malah kita datang kepada Dia untuk memelihara Dia, merawat Dia, memperhatikan Dia. Bukan hanya dia yang kita perhatikan, tapi semua keluarganya pun kita perhatikan. Saudara-saudara, cara terbaik menghukum orang yang telah melakukan kesalahan terhadap kita ialah dengan berbuat baik kepadanya. Amsal 25, 21, dan 22. Saudara boleh garis bawahi di Alkitab, saudara. Karena banyak sekali Alkitab yang putih bersih mulai dari kejadian sampai wahyu. Saudara boleh garis di itu. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Gambar inilah gambar yang sangat indah, saudara-saudara, atau -saudara. Perang Dunia Kedua, seorang medik dari tentara Sekutu tetap melayani seorang tentara Jerman. Yang pada sebelumnya mereka saling untuk membunuh satu dengan orang yang lain, orang yang paling cepat minta maaf adalah orang yang paling berani, orang yang paling cepat memaafkan adalah orang yang paling kuat, dan perhatikan, orang yang paling cepat melupakan kesalahan orang lain adalah orang yang paling berbahagia. Paling berbahagia, saudara mau tidak lagi sakit hati. Mau menjadi orang yang berbahagia, ampuni orang lain. Lupakanlah kesalahannya, memaafkan, dan melupakan. Memang benar bahwa setiap proses membutuhkan waktu, namun dapat menyembuhkan dan memberikan hati kita sehingga kita dapat benar-benar mengampuni dan melupakan bukanlah masalah waktu. Itu pekerjaan Tuhan. Jadi, bila saudara katakan, "Ah." saya butuh waktu untuk mengampuni dan melupakan kesalahan beliau itu. Bila Tuhan menguasai hati kita, tidak perlu lama-lama. Tuhan akan memampukan kita mengampuni dan melupakan akan kesalahan dan rasa sakit yang kita rasakan. Sebagai ayat inti kita pada malam hari ini adalah Yesaya 38 ayat 16 Ya Tuhan karena inilah hatiku mengharapkan Engkau tenangkanlah rohku buatlah aku sehat buatlah aku sembuh Saudara-saudara bila kita mau hati kita ini rasa sakit yang tak ter, yang tidak berdarah ini sembuh dan tidak lagi sakit mintalah kepada Tuhan untuk dia Memberikan kekuatan kepada kita. Ingat, saudara-saudara, dua obat ini: pandanglah kepada Yesus, pandanglah kepadanya. Jadilah seorang yang pengampun, dan jadilah seorang yang melupakan kesalahan orang lain. Maka saudara akan sembuh dari rasa sakit luka tapi tidak berdarah. Tuhan memberkati kita. Saya bawa firman Tuhan ini di dalam nama Yesus. Amen. chick chick mari kita berdoa bertelut Tuhan Allah Bapa kami yang di surga Pada kebaktian pertengahan minggu ini malam permintaan doa Engkau mengumpulkan kami di ruangan ini untuk menerima berkat Tuhan. Terpujilah namamu, Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami orang yang berdosa, kami punya banyak kesalahan, baik kepada sesama kami, terlebih kepada Tuhan. Ampunilah kami, Tuhan, supaya tidak menghalangi berkat yang Tuhan akan berikan bagi kami. Terima kasih, Tuhan. Engkau terima kami sebagaimana kami ada. Terima kasih, Tuhan, oleh karena Tuhan telah menyertai kami di saat kami belajar, di saat kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih kami boleh selesaikan segala sesuatu pada hari ini dengan baik. Biarlah Tuhan pada malam ini di saat kami telah menerima berkat dari Firman Tuhan yang disampaikan oleh hambang, bapak pendeta butar-butar meterakanlah itu Tuhan di dalam hati kami supaya kami boleh menerima obat atas luka yang kami alami obat dari kasih Kristus itulah yang akan menyembuhkan rasa sakit hati ketika kami ditinggal oleh sahabat kami ketika kami merasa kesunyian tetapi Yesus akan mengobati. Yesus akan memberikan kekuatan, perlindungan bagi kami. Beranikan kami Tuhan selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tidak takut dimanapun kami berada. Karena iman kami mengatakan bahwa Tuhanlah Allah kami dan kami adalah anak-anak Tuhan. Maka kami akan menggapai cita-cita kami. Janji Tuhan pasti akan menjadi bahagian kami. Biarlah iman kami bertumbuh setiap hari, semakin lebih dewasa, dan kami melihat ke depan bahwa tangan Tuhan, Engkau ulurkan, sedang menuntun kami untuk tetap berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Tuhan, urapilah kami dengan Roh kudus sehingga kami benar-benar diberikan hikmat akal budi untuk mengetahui apa rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Berkatilah Tuhan para pelajar mahasiswa. Berkati mereka, Tuhan, sekarang ini banyak yang sakit. Bapa, berikan mereka kesembuhan kepada yang sakit, kepada yang saya Tuhan ajar, supaya kami boleh. Melakukan hal-hal supaya kami tetap sehat, sehingga seluruh kegiatan boleh berjalan dengan baik. Memberkati orang tua, para mahasiswa, kami tahu Tuhan mereka sedang bekerja. Kadang mereka menahan sinar matahari hujan untuk mendapatkan berkat Tuhan, sehingga berkat yang Kau berikan itu akan memenuhi perkuliahan mahasiswa di tempat ini memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dengan demikian Tuhan engkau menyadarkan kami sebagai mahasiswa. Betapa kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan demikian Tuhan kami akan selalu berjalan bersama dengan. Terima kasih Tuhan. Berkati hambamu pendeta butar-butar yang telah menyampaikan firmanmu. Dia adalah gembala jemaat kami. Berikan hikmat kepadanya, Tuhan, supaya Dia boleh mengarahkan kami. Anggota jemaat-Nya, terima kasih Tuhan. Engkau sudah mendengar doa kami ini. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk minggu depan di mana kami akan melaksanakan ujian tengah tahun, ujian tengah semester. Berkatilah Tuhan, supaya kami dapat melakukan yang terbaik sehingga nilai. Para mahasiswa akan mendapat pencapaian yang tinggi. Inilah doa kami, Tuhan. Jawablah doa kami ini, dan kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. kita akan menutup acara ibadah kita dengan menyanyikan dari SD Himnal nomor 529 Under His Wings. Jemaat diundang berdiri. Tuhan, Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Engkaulah Tuhan yang sangat memperhatikan akan setiap hati kami. Engkau yang mengetahui penderitaan kami, Engkau yang tahu perasaan kami, Engkau yang tahu isi hati dan pikiran kami. Oh Tuhan, biarlah Engkau menjadi seorang teman dalam hidup kami, menenangkan kami, menyembuhkan kami, memberikan kekuatan kepada kami. Dan di bawah naungan sayap mula, kami menerima ketenangan. Tuhan, kiranya Engkau dapat pulang bersama dengan hamba-hambamu ini. Saat Engkau pulang bersama dengan mereka, lindungi mereka sepanjang perjalanan. Biarlah mereka pulang Sambil membawa berkat, sambil bersuka cita bahwa mereka punya jaminan untuk melewati segala rasa sakit mereka yang tidak berdarah itu, yang ada di dalam hati mereka masing-masing. Mereka bisa saling mengampuni, mereka bisa saling mengasihi, dan mereka hanya memandang kepada Yesus. Biarlah kasih daripada Allah Bapa kasih daripada anak Allah, Yesus Kristus, serta persekutuan dalam rohul kudus akan menyertai engkau sekalian sampai kesudahan zaman. Di dalam nama Yesus, juru selamat kami berdoa. Amin. Silahkan duduk saudara. Ibadah kita telah berakhir. Tuhan Yesus memberkati kita.